Aku melayangkan mataku dan melihat tampak seorang yang memegang tali pengukur. Lalu aku bertanya, "Kemanakah engkau ini pergi?" Maka ia menjawab aku, "Ke Yerusalem untuk mengukurnya, untuk melihat berapa lebarnya dan panjangnya." Dan sementara malaikat yang berbicara dengan aku itu maju ke depan, majulah seorang malaikat lain mendekatinya, yang diberi perintah, "Berlarilah, katakanlah kepada orang muda yang di sana itu, demikian, Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka, oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya." "Ayo, ayo, larilah dari tanah utara. Demikianlah firman Tuhan. Sebab ke arah keempat mata angin, aku telah menyerahkan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Ayo, luputkanlah dirimu ke Sion, hai penduduk Babel. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku, mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Sesungguhnya aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka, dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai Putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu, dan akan menjadi umatku, dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus, dan ia akan memilih Yerusalem pula. Berdiam dirilah, hai segala makhluk, di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus.